Welcome to pemandian Jati Park. Di lokasi kolam renang Jati Park wajib pakai masker. Di sini banyak gazebonya juga ya. Dan tempat duduk, tempat istirahat. Jati Park dengan tiket 8.000 kita berangkat di hari Senin dan sepi. Inilah keunggulannya kalau kita berangkat atau masuk di sebuah tempat wisata di luar hari libur. Nah, nih kolam renangnya seperti ini, ada perosotannya juga. Ini untuk anak-anak. Nah, di sana masih banyak gazebo. Ada beberapa. Kita masih belum bisa melihat fasilitas-fasilitasnya dan di sana. Bentar ini nak ada. Ada kantin. Ya. Di sana untuk mandi anak-anak. Ada ruang bilas. Terus di sini ada tempat, ada pohon-pohon jeruk Bali yang besar. Dan di sana ada kandang-kandang. Mari kita lihat. Wah. Nih, selain disuguhkan kolam renang, banyak marmut. Halo. Marmut. Jati Park. Marmut. Dan di sini ada sepertinya lele. Nah, di sini lele. Terus di sini ada burung. Burung perkutut, terus burung apa ini ya? Enggak tahu apa namanya. Di Jati Park. Hoi. Oke, di sini juga ada burung. Saya tidak tahu di sini nama-namanya. Mohon dikomentari saja ya. Tuh, burungnya. Nah, kalau itu burung lovebird itu. Yang sebelah sana itu saya kira entahlah apa burungnya ini. Sini. Jadi di sini banyak satwanya juga. Unggas, ini burung merpati. Di sini burung merpati. Wis, di sini ayam kalkun. Ada ayam kalkun. Kepalanya merah. Kepalanya masih putih. Kalau merah biasanya marah katanya. Jadi ya. Ada ayam. Di sana ada burung lagi. Lovebird. Di sini ada ruang aula. Mungkin tempat acara ataupun yang lain. Dan ini dia tempat mandi anak-anak, kolam renang anak-anak. Tuh. Dan di sana ada WC dan ruang bilasnya yang standar ya. Saya lihat karena ada ember di sana, nggak perlu saya rekam. Sayangnya di sini belum ada menara pengawas. Biasanya sih ada menara pengawas dari petugas itu untuk mengawasi para perenang-perenang, terutama anak kecil. Di belakang kita ini sepertinya ini mungkin dijadikan kolam juga nanti. Ditumbuhi oleh kates. Banyak kates di sini. Peraturan kolam renang, dilarang membuang sampah di dalam renang, kolam renang, dilarang makan di tepi atau di dalam kolam renang, dilarang menggunakan sabun, sampo, dilarang mencuci sandal, sepatu di kolam, dilarang kencing, BAB di kolam renang, dilarang mengambil buah yang ada di area Jati Park. Oke.
ruang bilasnya banyak, banyak banget. Kalau kita lihat ini ruang bilas. Nah, sana. Saya kesini bersama bocil nih, dua bocil. Pemandangan indah dengan latar belakang Bukit Jenggawa. Ini hal yang paling menarik di Jatipak Jenggawa. Lokasinya di Kecamatan Jenggawa, Jalan Kiai Ahmad Said kalau nggak keliru ya. Bisa dicari di atau dicek di Google Map. Dengan tiket 8.000 per kepala. Diusahakan hadir di luar jam atau di luar hari weekend ya, Sabtu atau Minggu biar sepi.